berhubung kamu mau belayar, iya, itu harus bisa bahasa Inggris. Oke, teacher. Kamu belayar naik perahu. Naik perahu. Itu di laut bukan di empang. Makanya harus bisa berbagai bahasa. Oh, engkau. Bahasa internasi uduk adalah bahasa Inggris. Internasional. Bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Iya. Nah, jadi kamu harus bisa ngomong Inggris. Oh, ini saya udah bawa. Nih, kamu sampai ketimus. Tebel banget. Oke, siap. Bahasa Inggrisnya. Oke, benar. Banana. Banana, pisang. Pisang. Kalau pisang kepencet. Jadinya? Ban dalam. Ada pucuknya, ada gituannya. Merah. Ah, apel. Apel. Kalau apel teboek? Apa jadinya? Handphone rusak. Siap. Ini. Apa lagi? Harus bisa ya. Oke dong. Ini, bahasa Inggrisnya. Wah, itu tebel masih nggak bisa ngertiin. Ini kamus nih yang terkeluar ada yang namanya pecel lele. Masa nggak ada? Ini kamus, bukan kuping orang. Ini korek-korek. Yang ada pis. Yes, pis. Tempe. Pis, emang pis. Tuh, kamisnya. Kamis itu. Kamus nggak boleh dibanting. Lagi bukan dibanting, jatuh. Karena ini pelajaran yang bisa membuat paham. Paham. Apa ini. Abang tahu bahasa Inggrisnya? Ini. Ye. Yeah. Pis. Ikan. Ikan. Lele. Pot. Paham. Sambal. Sambal. Apa? Pedes. Sambal pedes. Belado. Belado. Pepper. Chili pepper. Bang Gomeng. Lu Popo apa Susana? Tidak, maaf. Kan jadi mau nanya dulu. Mau nanya dulu. Hati ya, Bang Gomeng. Ini Popeye, datang ke rumahnya. Lagi bikin dodolnya adukannya. Ini buat dayung, Pak. Bukan buat ngedodol. Popeye dayung, Bang. Mana bikin dodol? Nah ini, lihat. Ini dayung. Dayung dari mana? Bang Gomeng, Bang Adul. Ya. Tahu aja nih, dengar gerangan. Ya. Di sini ada yang mau berlaut. Cakep. Belum ngomong. Ada yang memerlukan guru melaut. Apakah benar? Guru oh, melaut. Ini mau melaut. Ini mau melaut. Saya nggak jadi ya. Eh sini. Ini nenek moyangnya pelaut. Nenek moyangnya. Kakeknya tukang urut. Nenek moyangnya pelaut. Ya. Kakeknya tukang urut. Tukang urut. Jadinya? Kalau nggak sahur, kentut-kentut. Pak, ajarin Pak. Oh iya, ajarin sini. Jadi. Ya. Siapa namanya? Mr. Adul. Oh, eh, saya sumpah dulu, Pak. Ini kata mau wisuda. Wisuda disumpah. Ya, ada Pak yang disumpah. Sekolah di mana? Habis wisuda maling komputer. Jadi, teknik dalam melaut itu adalah kita harus duduk miring. Oh, miring. Duduk miring. Masa kayak diboncengin naik motor? Oke, okay, dayung. Yes. Umpamanya kapal maju kemari. Kapalnya maju. Dayungannya kemana? Ikut maju, mundur. Iya, yeah, terus sih. Kesana dorongnya? Belakang. Belakang? Mm-mm. Yang belakang kena air dong. Coba, kamu dayung yang kenceng. Pak. Kebalik. Instrukturnya gak kasih tahu, Bang. Iya, makanya dia belakang. Mana-mana kan orang inisiatif ya. Inisiatif. Jelas ininya ada di sini, makanya di atas. Eh, kalau inisiatif itu kamu. Kalau yang belakang itu siatif. Eh. Lihatin ya, tekniknya gini. Terus pandangan kita itu, karena kalau misalnya kita berlaut, kita nggak ada spion, beda naik motor sama mobil. Oh. Kita pandangan ke depan. Ke depan. Karena kalau ngeliat ke belakang, masa lalu. Masa lalu, hey. Biarlah masa lalu. Jangan kau hidup, jangan kurang aku.
abu kagak. Gue pulang dulu. Enggak, kenapa? Bang. Kayaknya batal joget gue keterlaluan. Oke. Nah, kalau mundur, Pak. Kalau mundur. Kapalnya mundur nih. Kapalnya mundur ceritanya. Iya. Yeah. Terus? Ya mundur. Gimana dayungnya terus? Oh, kapalnya mundur. Sekarang dayungnya gimana? Ditanya. Ya maju lah, masa ikutan mundur. Hanyut dong. Oh, dayungnya maju? Maju. Gitu, kayak orang nyapu. Maju, maju. Oh gitu tuh. Sona. Aduh, ikutin dong. Ini ngikutin. Duduk dong, masa berdiri. Coba mundur, tadi gimana? Mundur ya, mundur. Enggak, itu maju. Oh iya. Gue balikin loh. Lah, turun. Jatuh. Bantuin. Aduh, lo anut. Anut kapal lo. Iya. Eh, aduh. Jadi... setelah saya memberikan ini kepada Adul, iya. Ternyata di sini banyak bahasa-bahasa yang kamu nggak tahu. Oh, ada bahasa asing? Ada. Ada yang diem aja bahasa basi. Berat ya? Kan kamu popai. Aduh, iya. Sekarang bisa fitness nggak lihat otaknya? Itu. Fitness tuh jangan di Jakarta Utara, di sini aja. Di mana? Itu yang kan. Deh, sini duduk. Nah. Aduh, belajar dulu ya, Mama. Iya. Ini mau ngelawat atau belajar bahasa? Iya, kan campur. Oh iya, benar-benar. Campur. Ayo, Dul. Halaman berapa, Guru? Halaman sekolah. Halaman sekolah. Ya, halaman buku. Halamannya kosong ya? Kosong. Kok ada isinya? Ini kosong semua nih. Mumpung orang yang gak tahu, kita kontrakin yang kosong. Kontrakan kali ah. Iya. Aduh. Ini aja nih. Mana? Nah ini baca apa ya? For is composition. Eh Adul, sehat kan? Sehat. Kenapa ya, Bang? Sekarang mau buka puasa. Terus? Oh, terus kenapa, terus, Bang? Terus kita ngobrol lagi, orang masih jauh. Lo akhiran buka aja. Ya kirain, udah ngomong. Bang. Sekarang udah jam mau buka ya, kenapa? Mau ngajak buka puasa bersama. Kirain. Ngapain gue ngajak buka puasa sama lu? Kenapa? Bukan gue ngajak Adul. Lah emang kenapa? Adul kan deh suka makannya sama ame gue. Kalau aku? Ah lu emang makan? Makan. Kenapa? Ah, bukan nungguin hujan. Pai, bangun, Pai. Jagoan kalo lemes ya? Bener. Udah tidur deh, kalau memang lemes, lemes tidur. Kok boleh tidur? Tidur boleh. Aduh tahu aja lagi ngantuk puasa ya kan. Deh, duduk. Aneh yang pegang. Saudara udah pada ikhlas. Iya, benar. Ayo kita lanjutin lagi materinya. Ya. Coba sekarang kita belayar nih. Kan enggak ada lampu merah, enggak ada tikungan. Iya. Terus kita umpamanya mau kemana nih? Mau ke Thailand. Itu gimana? Cara ya gampang. Kan ada jalanan ya? Gampang. Pakai apa ya? Tinggal nerobos aja kan lampu merah kagak ada. Kita pakein apa tuh namanya kompos. Kompos. Kemarin gua belajar namanya kompos buat nanam pohon. Kompos tuh pupuk. Iya benar nih. Itu kalau kita harus ada penunjuk arah. Barat, timur, ke selatan. Oh, barat ke timur, timur ke selatan. Salah nih, salah. Oh, salah. Ini enggak kodenya nih. Timur ke barat, selatan ke utara. Tak juga. Kita lakukan. Kita ketemu. Yeah. Oh, udah ganti berarti lagunya. Ayo. Ah, gua udah ngencengin lu kagak nyanyi. Ini teman saya nih. Siapa bang? Calontong. Yang orang aneh, tinggi. Ah, itu bukan orang. Dia mau renungan. Renungan? Ngapain mau bang? Gak tahu, gue sih gak pernah percaya sama dia. Mudah-mudahan yang di rumah pada percaya deh. Amin. Amin renungannya Calontong ya. Iya, sekarang. Kita nonton. Ya sekarang bisa sekarung. Anak-anak.